rumah itu bisa mengobati kerinduanku pada anak-anakku. Walaupun aku cuma bisa lihat dari jauh. Bu Kinar ngapain di situ? Aku gak akan pernah lupa kejadian pada hari itu. Biarkan dia di situ. Di mana aku gak berdaya untuk mempertahankan anakku. Di saat papa meninggalkan bayiku di sini. Ya Allah. Bayi siapa ini? Bayi ini sengaja dibuang atau dia hanyut dari kali ini? Padahal di situ juga aku menemukan Adera. Apa benar Adera anak dari Bu Kinar? Kenapa aku merasa kalau Adera adalah anak Bu Kinar? Tapi kalau aku bilang pada Bu Kinar, Adera adalah anakku juga. Dan aku juga kehilangan anaknya. Pasti aku disalahin. Ya Allah, aku harus gimana?